sebagai mengakhiri ucapan yang panjang ini, ingin memohon untuk jasa baik Datuk Seri Anwar Ibrahim agar memberi perhatian kepada yang pertama, seluruh sukatan pelajaran kebangsaan hendaklah berdasarkan mazhab Syafi'i, akidah muktabar iaitu Asy'ariyah. Yang kedua, dengan rendah diri saya memohon supaya pihak Perdana Menteri dapat memberi bantuan bagi memajukan pembangunan dan keuangan untuk pengurusan sekolah-sekolah agama rakyat dan tahfiz Al-Quran. Ucap kita yang pertama iaitu Al-Fadhil Ustaz Yunan Abdul Samad yang mewakili institusi pengajian agama di pondok dan juga sekolah agama serta tahfiz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahida, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-murtada wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri, yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi bin Ahmad Murni, Esko Agama Pengguna dan Industri Halal Selangor, Sahibus Samahah Datuk Profesor Madya Dr. Lokman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan Tuan Syekh Haji Muhammad Jamil Saddaqi bin Datuk Mursyid Diraja Syekh Tajuddin, para-para ulama, pegawai-pegawai kerajaan dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pertamanya, saya rasa syukur yang sedalamnya kerana Allah Ta'ala telah menghimpunkan kita pada petang ini, dan ini merupakan satu rahmat yang sangat besar kepada kita. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita kerana sudi bersama kita pada petang ini. Pada petang ini saya mewakili institusi tahfiz dan sekolah agama rakyat, ingin berbicara sedikit berkaitan dengan memperkasakan hasil tenunan Ahli Sunnah Wal Jamaah Teras Kestabilan dan Kemakmuran Malaysia.
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kefahaman dan penghayatan Islam adalah seumpama hasil kain tenunan. Kualiti tenunan yang asli terhasil dari gabungan jurutenun yang mahir menggunakan fabrik dari benang yang bermutu. Tenunan yang asli lagi berkualiti terbukti berkekalan lama menarik pandangan mata serta menjadi sebutan dan ikutan orang ramai. Islam yang berkualiti tinggi juga terhasil dari tenunan kemahiran tradisi keilmuan, kerohanian dan ketamadunan dimestasikan oleh ratusan ulama yang tersohor. Ribuan kitabnya yang muktabar serta jutaan umatnya yang terus menyebut dan mengikutnya sejak 1400 tahun yang lalu sehingga ke saat ini. Dalam konteks ini, umat melalui Islam di tanah air kita tanpa diduga telah dianugerahkan keistimewaan yang tidak disangka dalam sejarah mereka dengan dipakaikan hasil tenunan tradisi keilmuan, kerohanian dan ketamadunan Islam yang asli dan berkualiti tinggi dengan nama tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah, bukannya sekadar Ahli Sunnah yang semata-mata cuba dikelirukan oleh segelintir pihak ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tenunan Islam di Malaysia ini lahir dari tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah di Kepulauan Melayu Nusantara yang dihasil dari fabrik dan jalur-jalur benang bermutu akidah Asy'ariyah, fiqh Syafi'iyah dan tasawuf Ghazaliyah sejak lebih 500-600 tahun yang lalu. Bukan sahaja telah mentransformasikan sifat zahiriah dan jasmaniah umat Melayu, malah lebih penting telah merevolusikan sifat batiniah dan rohaniah mereka. Dengan tidak semena-mena melalui akidah Asy'ariyah, umat Melayu mengenal hakikat kewujudan yang pelbagai dari hakiki hingga majazi. Dengan tiba-tiba melalui fiqh Syafi'iyah, umat Melayu memahami sifat dan kategori amal perbuatan yang wajib di sisi agama sebagai bukti pengabdian sehingga yang sekadar adat kebiasaan masyarakat. Begitu juga halnya dengan tasawuf Ghazaliyah, umat Melayu menghayati nilai dan akhlak kehidupan yang tinggi dengan sifat mahmudah dan mazmumah yang mereka lalui selagi hayat di kandung badan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, hasil tenunan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, jalinan akidah Asy'ariyah, fiqh Syafi'iyah dan tasawuf Ghazaliyah yang membentuk visi dan wawasan semasa sebagai naratif Islam Melayu. Islam di alam Melayu ini bagi mendepani pergelutan dan bertempuran antara naratif-naratif Islam dan bukan Islam. Ketika ini, jika ingin dibandingkan dengan gembar-gembor yang disifatkan semata-mata jelas sangat menjolok mata orang yang mengetahui sejarah kedua-dua naratif ini. Bila kita berbicara tentang naratif yang telah lama berakar menjadi pokok dan menghasilkan buah kehidupan individu kolektif umat alam Melayu, naratif yang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah semata-mata bukan tandingan naratif Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Syafi'iyah dan Ghazaliyah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya dengan ini sebagai mengakhiri ucapan yang panjang ini ingin memohon untuk jasa baik Datuk Seri Anwar Ibrahim agar memberi perhatian kepada yang pertama
seluruh sukatan pelajaran kebangsaan hendaklah berdasarkan mazhab Syafi'i, akidah muktabar iaitu Asy'ariyah. Yang kedua, dengan rendah diri saya memohon supaya pihak Perdana Menteri dapat memberi bantuan bagi memajukan pembangunan dan keuangan untuk pengurusan sekolah-sekolah agama rakyat dan tahfiz Al-Quran. Saya dengan ini memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat salah dan silap saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.